guys. Halo, kok indah sekali. Guys, pada episode kali ini kita akan kembali untuk bermain game Android Offline, di mana kita mendatangkan sebuah game darinya game PC atau konsol yang pernah menjadi Games of the Year. Ini adalah sebuah game hack and slash adventure berjudul Nier versi beta. So there's guys, Nier Automata. Di sini untuk main menunya enggak banget sih sebenarnya. Masih berbahasa Chinese ya. Chinese apa Jepang sih? Kita langsung coba. Oke, sentuh. Oke. Bentar dulu. Ini katanya beta, tapi kalau misalnya beta enggak mungkin ada bye-bye-bye-nya gitu. Oke, ini adalah sebuah pesawat ya jadinya ya. Gua enggak pernah bermain game versi PC atau konsolnya. Jadi gua cuma lihat segi screenshot atau trailernya aja atau sedikit gameplaynya ya. Nah, gameplaynya sendiri tuh nggak seperti ini. Entah tuh di PC atau konsol tersebut awalnya seperti ini atau tidak gitu ya. Kita lihat lanjutannya aja. Ini langsung main, tadi tidak ada cutscene atau apapun ya. Mungkin ini ada sebuah game fans made ya. Tapi untuk sisi grafis sendiri menurut gue ini keren. Ah, seperti inilah gameplaynya yang gue lihat dari versi trailer ataupun gameplay yang ada di konsol maupun PS4, PC maksudnya. Suaranya epic banget ini. Grafisnya menurut gue udah cukup bagus walaupun shadownya kagak ada, atau memang ini di dalam ruangan jadi shadownya kagak ada. Jadi kagak ada yang namanya sinar-sinar ya yang membuat adanya shadow gitu. Anggap aja seperti itu. Oke, di sini. Hey, itu apa tuh? Hey, wah! Kita tersedot guys. Oke. Ini kita bisa ngedodge. Wah, itu tadi ngedodge-nya seperti apa? Dia terbang. Iya, dia terbang. Oke, nice. Ini lompat. Kita bisa lompat. Ini musiknya terlalu besar banget. Seperti ini kontrol. Pengaturannya gue gak ngerti ini apa. Cara kembalinya juga gue gak tahu ini gimana. To be DLC. Oke, ada DLC-nya. Custom. Ini mungkin ya. Nah. Apa yang gue tekan? Hey, di dalam ruangan yang masih belum di render nih. Oke, ini sudah dipastikan mungkin fans made ya. Jadi bukan beta test. Jadi ini fans made dan oke, ada bangunan-bangunan di sini. Ini masih belum di render. Untuk ukuran sendiri game ini 800 MB, jadi seharusnya ya. Kotanya sudah cukup luas untuk sebuah game 800 MB dan ada musuhnya. Untuk grafisnya sendiri menurut gue udah keren banget ya. Dimana ada efek airnya gitu atau udaranya gitu ya. Dan ada efek dari tebasannya. Ledakannya juga. Walaupun memang sisi detail dari shadow itu tidak ada ya. Jadi anggap aja kita mainnya ini sebenarnya itu malam ya. Dan tidak ada lampu sama sekali. Oke. Jadi di sini kita bisa lompat, kita bisa ngedas, kita bisa ngajar, dan bentar ini tombol screen recorder dulu dipindah ya. Ini apa? Oke, robotnya nembak, guys. Suaranya kecil banget gitu ya. Emang suara tembakan kayak gitu ya. Kita coba jalan kaki ya atau walking. Jadi kalau misal ini kalau misal kita nggak tekan ya walkingnya itu dia bakal lari-lari. Oke. Lagunya kan nangkep pirek apa tidak nih? Meledakan diri guys. Lalo, kok bajunya jadi gitu? Tadi emang kayak gitu ya bajunya? Oh, kita menuju ke sini nih. Nah, selanjutnya kita coba ya ini. Apakah itu liwolnya? Lah keluar dong. Sebenarnya menurut gue keren sih kalau misalnya ini ada sisi petualangannya ya. Ada sisi petualangannya apa tidak? Karena tadi kan gue pakai star gitu, anggapannya kita langsung ke sebuah tutorial gitu ya. Mungkin akan terus berlanjut dan tidak kesep. Yang lagi kita tembak-tembakan ini. Dan ini ada sisi pesawat juga di kiri sama kanan, mereka jatuh. Oh, mereka diserang oleh musuh ya. Musuh dari jarak jauh gitu. Dan tersisa kita sendiri ini. Mungkin kayak gitu ya. Kita bisa nembak ini kayak game yang Skyforce gitu ya. Nice. Oh ya, di sebelah kiri itu ada bagian FPS atau gimana gitu.
Tapi nggak mungkin FPS karena itu kayak ngedrop banget kalau misalnya FPS. Tapi yang gue dapatkan kan ini cukup lancar gitu ya. Ini kita nggak ada health bar jadi ya sembarang aja. Mungkin ini semacam kayak intro yang bisa dimainkan gitu ya. Ini untuk kita bisa nge-slash gini pakai ekornya ya. Ini si robot tadi kah atau si perempuan tadi kah? Gue nggak ngikutin Nier ya. Nah, si dia ini kah? Nah, kita kembali lagi nih. Kita coba ngelawan atau cari jalan keluar dari sini. Agak nge-lag pada bagian warning tadi. Dan ya, ini mungkin musuh kita ya. Oke, kita coba keluar jalannya. Ini ada jalan keluar kah? Gak bisa ya. Oke lah. Ace! Pak. What? Gak bisa. Gue ke-stuck guys. Halo. Anjay, setengah langsung darah gue. Dia jalan sendiri dong. Gua gak tuh kan dia jalan sendiri. Come on lah. Oke. Tembok. Nah, bantu gue kayak gitu dong. Oh ya, ini kayaknya bisa diajar ya. Ini agak sedikit berat karena gue sambil rekam ya guys ya. Oh ya bentar, tadi kan ada tombol ini. Apakah bisa meledakkan diri? Kita akan meledakkan diri guys. Kok tiba-tiba jatuh? Ini kayaknya powernya gitu ya. Coba tekan lagi dong. Nah ini nih. Tekan. Gak bisa ya. Tunggu penuh atau gimana gitu ya. Oke, kita akan langsung aja ngelawan dia. Oh ada health barnya juga ternyata dia setengah ya. Dari tadi mah yang ngurangin darahnya cuma si robot aja gua. Nah kan. Come on. Susah ya. Kayaknya untuk si robot gak terbatas dia. Oh bisa ngelempar gitu. Coba. Tadi gimana? Oh nice. Gerakannya udah smooth banget loh. Gue berharap ini memang beta ya. Gue berharap karena gue menunggu yang penuhnya gitu atau officialnya gitu. Itu kalau misal gue ngehajar dia pasti gue stuck di dalam rodanya itu. Nah kan? Nice. Oke, akhirnya bisa ngehit gue. Udah kah? Gampang banget udah kah? Oke. Udah. Oke. Kemana ini selanjutnya nih? Dia gerak masih loh. Coba tembak. Enggak kan? Coba gua hajar. Jangan bilang 800 MB cuman kayak gini gameplaynya udahan. Atau coba gua tekan ini. Dia meledakkan diri guys. Tiba-tiba bugil. Meledakkan diri tiba-tiba bugil anjing. Oke. Apakah dapat kekuatan baru gitu ya? Enggak ya. Siapa tahu dapat kekuatan baru gitu. Oke, ini gimana lagi? Kita coba tekan lagi. Apakah dia melepas lagi? Oh, tidak ya. Oke, jadi ini tidak bisa dilanjutkan lagi. Jadi kita kembali coba ini kan tadi keluar nih. Coba bagian tengah ya. Boom. Oke, bagian tengah itu resume ya. Terus bagian kanan yang warna orange. Ya, restart dong. Itu ternyata restart. Coba lagi yang terakhir. Ini kayaknya balik ke main menu deh. Enggak loh, bukan kembali ke main menu ataupun keluar dari game. Kita ada di sebuah ruangan ini. Dan kenapa ini tembus kayak gini untuk view-nya? Oke, bisa. Bisa dibuka dong. Yes. Wah. Indah sekali. Anjay. Terlalu terang. Anjir. Tempat apa ini? Apakah ini tempat tidur kita ya? Ada lagunya guys. Terus gue ngapain ini? Wih, dia bisa double jump ternyata. Wah, lagunya keren banget loh. Gue jadikan outro aja ini. So guys, itu untuk gameplay darinya Pantsmith ataupun versi beta dari Nier Automata. Menurut kalian gimana untuk gameplaynya? Menurut gue ini keren sebenarnya kalau misalnya udah banyak fiturnya ya. Karena ini sedikit banget fiturnya. Dan petualangannya masih belum ada. Jadi kita masih coba-coba untuk gerakan dan ngelihat berbagai macam grafis yang tersedia di dalam game ini. Walaupun memang masih belum fix banget ya. Dan ini juga sudah cukup bagus menurut gue.
So guys, ini sudah Arifi dan bagi tolong komen di sepeda. Dan jangan lupa juga untuk subscribe channel ini, karena aku selalu ada untuk bermain game-game bajakan lainnya. Sorry. Mod lainnya. So stay cool and see ya.